Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kami ada acara kegiatan buka bersama dengan Yayasan Cahaya Pelangi Indonesia. Ada beberapa dari kita, ada yatim piatu dan duafa juga. Nah, hari ini kita bekerja sama dengan CareShare dan teman-teman juga. Jadi hari ini kita fun bareng, kita ada main games, kita ada seru-seruan bareng dan lain-lain deh pokoknya deh. Saksikan ya, pokoknya ya, nanti akan kita kasih tahu. Terima kasih. Acara buka bersama kita hari ini, kita dibantu sama tim kita yang luar biasa nih. Nah, ini ada Ibu Menteri Pendidikan. Ini namanya Ibu Rian. Nah, dan ini Ibu Anggi. Dan ini Bapak Najib. Halo. Ini Bapak Muksi. Halo. Halo. Salam kenal. Halo, hari ini kita lagi bersama Kak Hanafi nih. Nah, kenapa itu Pak? Kenapa selalu bersemangat sih Pak untuk membantu adik-adik yang kita? Gitu ya. Kalau soal semangat, emang kita harus semangat. Pertama, manusia itu diciptakan kan harus saling menolong. Pertama itu kita manusia sosial gitu. Ya. Apalagi yang kita tolong ini adalah orang-orang yang punya masa depan paling cerah. Kenapa paling cerah? Karena pemimpin terbaik terbesar di dunia itu dari hati. Siapa? Muhammad Rasul. Jadi mereka itu hanya butuh sentuhan. Oke. Karena mereka punya passion. Passionnya apa? Membantu orang tuanya. Terlepas dari itu adalah pemimpin-pemimpin sukses di dunia itu banyak kan hati. Oke, luar biasa. Jadi inspirasinya selalu semangat. Pertama memang kita harus semangat. Yang kedua kita saling menolong. Yang kedua ini adalah kewajiban. Masih dalam Al-Quran gitu ya, bahwa anak yatim itu wajib kita tolong. Ya, itu wajib kita tolong karena sebetulnya di yatim itu banyak sekali manfaatnya yang ini, ya kan? Mereka calon-calon pemimpin ya. Nah, itu yang kita perlu. Luar biasa. Jadi penjelasan dari Pak Hanafi itu. Pak Hanafi, makasih banyak ya Pak. Terima kasih. Buat Sir Johan dan kru. Makasih Pak. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada sebagian belum kenal sama Sir ya. Nama Sir Johan, boleh dipanggil Sir Johan. Itu tentu pentingnya Sir. Cepat aja ya. Ini Sir Budi, Sir Najib, Sir Tony, Miss Femi, Sir Muksi, sampai di belakang. Dah. Untuk mempersingkat, oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita kan jam 6:15 buka puasa. Nah, sebelum buka puasa, nanti kita ada main games. Games-nya itu banyak dibuat sama Miss sama sensor semua. Nah, jadi kita mau start dulu ya. Oke, saya nggak mau meskipun puasa, kita lemas. Saya nggak mau, kita harus tetap selamat. Nah, jadi kalau Sir Johan mau lihat dikit kayak biasa. Jadi kita harus semangat meskipun puasa. Misalnya gini, saya kayak biasa. Sir bilang semangat pagi, cobanya itu kita bisa luar biasa. Tangan semuanya. Oke. Terima kasih ya. Ini percobaan dulu. Kalau Sir bilang semangat pagi, nah cobanya kita bisa luar biasa. Ya. Saya mau lihat semangatnya. Jadi meskipun puasa, saya nggak mau kita tuh lemes, nggak. Pokoknya adik-adik Sir ini siswa-siswa Sir orangnya penuh semangat. Jadi puasa itu nggak menyebabkan kita untuk lemas ya. Nanti siapa yang paling semangat, Sir mau kasih hadiah. Ini nanti Sir, Miss Femi yang lihat, Miss lihat yang paling semangat ya, Miss ya.
Nanti kasih dulu ya, Miss ya. Oke. Okay. Miss boleh di sini, Miss nanti lihat sampai paling semangat. Oke, okay. Latihan dulu ya. Oke. Okay. Semangat lagi. Sekarang kita mulai. Kita buat yang dulu. Ingat ya, Miss Pemi akan melihat yang paling semangat. Oke. Okay. Yang bawa tas, coba kasih lepas dulu, biar nggak capek. Lepas dulu. Lepas dulu. Udah, duduknya santai, santai. Biar nggak berat. Kita kan mau happy-happy nih. Jadi nggak usah pusing-pusing. Saya nggak ada ngasih materi pelajaran hari ini. Oke, okay, kita fun, fun. Oke, okay, mulai ya. Semangat pagi! Satu orang yang paling gini di squad? Yes. Nah, tapi jangan mata dengan cowok dong. Oke, Miss Femi akan satu orang yang paling semangat. Silakan Miss Femi. Untuk sesi pertama yang paling semangat yang Miss lihat tadi yang baju biru. Aisyi, silakan maju Aisyi. Aisyi, cepat Aisyi cepat. Oke. Tepuk tangan buat Aisyi. Oke Pak, pemberian hadiah minta bantu dong Pak. Pak Nafi siapa kira-kira? Pak Bayi, minta bantu Pak Bayi. Bayi, ya. Kan dari Pak Bayi juara di sini sebalik lagi. Juara dua Pak. Oke, tepuk tangan. Ini taruh sini. Ini lama. Ayo dong, ya lama semangat, lama. Senyum. Oke, tepuk tangan buat kamu dan dulu. Sekarang, kita mau belajar bahasa Inggris. Saya mau ambil 5 kontestan. Yang berani ke depan, introduction in English ke depan. Angkat tangan, saya kasih hadiah. Ayo, saya pilih yang pertama. Oke, okay, Kansa, silakan. Tepuk tangan buat Kansa. Oke, okay. Nah, Kansa, tadi production nih, ini mau perkenalkan diri bahasa Inggris. Jadi, yang lain gak boleh kalah ya, dengerin Kansa nih. Oke, okay, Kansa, semangat ya. Hello, good afternoon. Good afternoon. Ayo, dijawab dulu. Nice to meet you. Thank you. Okay.
Thanks for watching. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Berbudi TV.